tipis tapi panjang banget. Yuk, kira-kira apa yuk foodies yang lagi dimakan sama si Adeo nih? Yang jelas sih bukan trompet ya. Ya udah kita tanya langsung aja, Skuy. Emangnya kamu lagi makan apa sih, Deo? Foodies, sekarang saya lagi ada di kota Penang, Malaysia, foodies. Konon katanya nih, foodies, kalau ke Malaysia terus belum nyobain yang namanya nasi kandar, itu berarti belum sah foodies ke Malaysianya. Kebeneran nih foodies, di samping saya ada namanya restoran original kayu, khasnya ini nasi kandar foodies. Dan yang paling spesial di sini foodies, ada roti tisu yang panjang banget. Nah tuh, namanya roti tisu ya foodies, salah satu menu unik yang ada di original Penang kayu nasi kandar. Katanya nih foodies, roti tisu yang ada di sini adalah roti tisu terpanjang yang ada di Malaysia loh. Nah foodies, ini saya lagi ada di dapurnya nasi kandar. Mau buat yang namanya roti tisu yang tadi saya bilang foodies, yang panjang banget itu foodies. Ini adonannya nih foodies. Jadi ini adonannya foodies, ditaruh di wajan yang panas kayak gini. Nanti nunggu kurang lebih 5 menit sampai kering, baru diangkat. You know what, sebenarnya bikin roti tisu ini simple dan gak butuh waktu lama kok foodies. 3 atau 5 menit aja udah jadi tuh. Tapi kalau kamu masih amatir alias gak pengalaman nih kayak si Adeo foodies, ya roti tisunya gak bakalan bisa berdiri tegak deh alias loyo ya guys. Wow. Nah foodies, ini margarinnya jatuh-jatuh karena tadi dikasih margarin banyak banget. Ini sudah jadi kah? Sudah. Oke, foodies. Ini panas banget foodies, roti tisunya juga udah jadi. Gimana kalau kita langsung cobain sama makan nasi kandarnya? Come on foodies. Original Penang kayu nasi kandar ini adanya di Lebuh Nipah 6 di Bukit Jambul, Bayan Lepas, Pulau Penang, Malaysia. Resto ini udah mulai jualan dari tahun 73 loh foodies. Wow, berarti udah 50 tahunan tuh ya. Foodies, makanannya udah ada di depan nih foodies ya. Ini nasi kandarnya, saya tadi pesennya nih ayam bawang, ini warnanya merah banget. Kelihatannya sih pedes banget foodies. Terus ini ada sotong juga sama sayur mix. Dan yang paling spesial foodies, yang bedain dari nasi kandar yang lain, nah di sini ada kayak sambal kering kayak gitu nih. Pedes banget aromanya. Duh, ayam bawangnya manis merah itu ya kan foodies. Wih, kelihatannya sih super duper pedes nih kayak ketika netizen. Canda-canda netizen. Sebenarnya ini ayamnya nggak terlalu empuk, tapi ini matangnya sedang. Asli, ini enak. Bumbunya meresap sampai ke dalam, gurih. Pedesnya sedikit, nggak terlalu pedes, tapi ini aslinya enak banget. For your info nih foodies, original Penang kayu nasi kandar ini awalnya sebuah kedai kopi. Tapi entah kenapa saat jualan nasi kandar, malah meledak loh dan laris manis. Saya penasaran sama sambal keringnya nih foodies. Yang saya bilang tadi beda dari nasi kandar yang lain. Rasanya apa ya? Pedes terasa. Ini pedesnya gurih banget, asli. Kalau sambal kering di Indonesia kan itu beneran pedes banget ya. Ini juga pedes banget, tapi ini ada rasa gurihnya yang gurih parah, asli. Saking legend dan laris manisnya, hingga saat ini original Penang kayu nasi kandar sudah ada 10 cabang di berbagai daerah di Malaysia. Wah, mantap ya foodies. Kalau orang makan nasi kandar pada pakai sendok, tidak buat saya foodies. Ini cara menikmati nasi kandar yang paling tepat, pakai tangan. Foodies, asli. Ini ayam bawangnya ini enak banget. Dia pedes gurih kayak gitu, dan ini memang katanya yang spesial di sini dan yang paling banyak dipesan. Makanya tadi pas saya ambil di sana tuh ayamnya berbaris banyak banget. Karena memang menu favorit di sini. Ngomong-ngomong, nasi kandar ini kalau di Indonesia mirip kayak nasi Padang ya foodies, terutama dari perbumbuan dan persambelan yang ada. Rame dan banyak banget nih macamnya. Waduh.
Ini Budis yang spesial yang saya bilang tadi, namanya roti tisu. Kita ukur Budis, ada berapa, panjangnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1 meter Budis. Kel, yang benar aja Kelas. Aduh, makan roti tisunya harus begitu banget apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Budis, ini karena adonan rotinya ini tipis banget, kering banget, ini gurih banget. Kenapa dinamai roti tisu? Karena makanan ini sangat tipis, Budis. Setipis dompet kamu kalau akhir bulan ya. Aduh, mantep bener sih dalam ya. Meskipun tadi ada gula, ada madu, sama ada susu, menurut saya ini nggak terlalu manis. Manisnya masih normal dan masih bisa dimaklumi sama lidah kita. Tapi asli sih kayaknya ini nggak bisa makan sendiri sih. Roti tisu biasanya dijual di warung mama Malaysia. Nah, warung mama sendiri sebutan untuk warung yang penjualnya peranakan India Muslim. Dan biasanya sih Budis bukanya 24 jam kayak tempat ini nih. Never stop and never sleep. Widih, mantep betul. Dan Budis. Ya, ini nih Budis. Yang mengkilat-mengkilat ini tuh madunya. Ada madu, ada susu, sama tadi ditaburin sama gula pasir. Bisa ya Budis, bikin roti kering sampai sepanjang ini. Untuk harga roti tisu ini Rp14 aja atau sekitar Rp49.000. Wah, tetap receh dong ya. Kan bisa dibagi 5 atau 6 orang nih, Budis. Nah, kalau harga nasi kandarnya sama aja kayak makan di nasi Padang, Budis. Makin banyak yang dimakan, ya makin banyak bayarnya dong. Tadi pas masak aja ini aroma si apa namanya? Margarinnya tuh wangi banget. Ini juga masih wangi banget. Katanya kalau nggak dikasih margarin, nggak kuat. Nah, Budis, kalau Budis mau kuat, pakai margarin. Budis, selain buka 24 jam, di sini kamu juga nggak perlu takut kehabisan ya. Karena ada 90 pekerja di sini yang selalu siap dan sigap melayani serta memasak untuk kamu. Budis, pokoknya kalau datang ke Penang, wajib banget nyamperin original Penang kayu nasi kandar ini. Nasi kandarnya enak dan yang paling spesial Budis, jangan lupa ya kalau kesini pesen yang namanya roti tisu yang sepanjang galah ini Budis. Pokoknya hanya dimakan receh Budis, menunya receh, harganya receh, rasanya tidak recehan Budis.